شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sidang jemaah, kita melanjutkan pembahasan tafsir kita masih pada surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang makna Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat Rabb, Tuhan. Dan Tuhan itu memiliki dua kandungan makna, sehingga yang dinamakan dengan Tuhan itu sesuatu yang memiliki kandungan dua makna. Yang pertama, Tuhan itu adalah pencipta yang mewujudkan makhluk yang sebelumnya tidak ada. Maka kalimat Tuhan itu yang pertama maknanya adalah pencipta. Kemudian yang kedua, Tuhan itu maknanya adalah perawat, yang merawat, yaitu Allah Tuhan yang merawat semua makhluk yang Allah ciptakan sampai makhluk itu ada. Selama makhluk itu ada, maka senantiasa dirawat oleh Allah Ta'ala. Berarti Tuhan itu yang pertama masalah penciptaan, sebelumnya belum ada. Sebelum diciptakan oleh Allah, makhluk itu enggak ada. Kemudian ketika sudah ada, dirawat oleh Allah sampai berakhir. Dirawat sama Allah Ta'ala. Maka Allah menciptakan kita yang pertama kali. Setelah itu Allah merawat diri kita dengan rizki, dengan waktu, dengan kesehatan, dengan hidayah, dengan apa saja yang dibutuhkan oleh kita. Maka ketika saya mengatakan Allah itu Tuhan saya, berarti maksudnya itu, maksudnya Allah yang menciptakan saya sebelumnya saya enggak ada. Kemudian setelah saya ada, Allah itu merawat saya. Sejak saya dalam kandungan ibu saya sampai saya itu ada. Sampai saya meninggal dunia, nanti saya masuk alam kubur, dirawat lagi sama Allah Ta'ala. Sampai nanti masuk ke alam akhirat, dirawat lagi sama Allah Ta'ala. Sampai kita masuk surga, kita dirawat lagi sama Allah Ta'ala. Sampai kapan? Sampai kita itu ada. Sampai kita itu, ketika kita masih ada, berarti kita itu masih dirawat sama Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan kalimat Rabb. Dan Rabb itu Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, dulu pernah kita sebutkan, Alhamdulillah itu pujian yang yaitu tujuan itu yang muncul karena kecintaan dan pengagungan. Itu namanya Alhamdulillah. Itu keberhakan Allah Ta'ala, bukan milik, tapi keberhakan Allah Ta'ala. Yang berhak itu Allah Ta'ala. Dan siapa Allah Ta'ala itu? Rabbil Alamin. Allah itu Tuhan, yaitu Allah itu pencipta dan merawat apa yang Allah ciptakan. Rabbil Alamin. Nah, sekarang kita akan bahas di sini tentang Alamin. Alamin itu adalah semesta, alam semesta. Dalam bahasa kita namanya Alamin itu alam semesta. Itu jamak, alamin itu banyak. Kalau tunggalnya itu alam, tunggalnya itu alam, Rabbil Alamin, alam. Dan alam itu apa? Alam itu adalah kullu ma siwallah. Alam semesta itu apa? Alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Berarti kalau dia itu bukan Allah, berarti dia itu alam semesta. Berarti alam semesta itu apa? Alam semesta itu segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Dan alam semesta itu berarti apa? Berarti alam semesta itu makhluk. Karena segala sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Karena wujud, yaitu yang ada wujudnya itu kemungkinan cuma dua. Kalau dia tidak khalik, berarti dia itu makhluk. Yang ada wujudnya itu, entah dia itu pencipta, pencipta itu namanya khalik, atau yang diciptakan yaitu makhluk.
Tidak ada yang ketiga. Semua yang ada itu kemungkinan cuma dua, dia sebagai khalik atau dia sebagai makhluk, pencipta atau yang diciptakan. Dan yang menciptakan itu hanya satu, Esa. Hanya satu dan Esa. Yaitu siapa? Yaitu Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Dan Allah itu Esa, tidak berbilang. Allah itu jumlahnya cuma satu. Berarti yang menciptakan itu hanya Allah Ta'ala. Segala yang ada selain Allah berarti itu adalah makhluk. Itu semuanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Maka alam itu atau alam semesta itu adalah makhluk yang Allah ciptakan selain, yaitu semua segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Saya misalkan, diri saya itu makhluk. Berarti diri saya itu alam. Berarti alam itu adalah langit, bumi. Kemudian isi langit dan bumi, itu juga semuanya alam semesta. Kemudian apa-apa yang di antara keduanya, dan semua itu adalah alam semesta. Maka saya itu, saya, badan saya ini, badan saya itu alam. Jasad saya itu alam. Dan perbuatan saya itu juga alam. Perbuatan saya, sekarang saya ceramah di sini itu. Apa yang saya ceramahkan itu, apa yang saya omongkan itu adalah alam semesta. Kalau ada orang berbuat dosa, dosa yang diperbuat sama orang itu juga alam semesta juga, karena selain Allah Ta'ala. Oleh itu Nabi Ibrahim mengatakan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, diri kalian, zat kalian, jasad kalian. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Berarti jasad kita itu ciptaan Allah, demikian juga perbuatan kita pun juga ciptaan Allah Ta'ala. Maka segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Selama itu ada, kita berbuat sesuatu dan ada perbuatan itu, dan itu bukan Allah, berarti itu adalah makhluk. Kalau itu makhluk, berarti itu namanya alam semesta. Jadi intinya Rabbil Alamin, Tuhan yang memiliki alamin, semesta alam. Semesta alam, yaitu semua ciptaan Allah Ta'ala, semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Dan alam itu kalau secara bahasa, alam itu artinya tanda. Secara bahasa itu alam itu artinya tanda atau alamat. Tanda atau alamat, itu namanya alam secara bahasa. Kenapa makhluk itu, makhluk yang Allah ciptakan itu kok dinamakan dengan alam? Dinamakan dengan tanda. Karena makhluk itu adalah tanda wujudnya sang pencipta. Makhluk yadullu alal khaliq. Wujudnya makhluk sebagai pertanda akan wujudnya yang menciptakan. Kita enggak melihat Allah Ta'ala. Kita tidak melihat Allah Ta'ala dan kita enggak tahu Allah Ta'ala. Tapi kita bisa mengetahui Allah itu ada. Dari mana? Dari wujudnya makhluk. Sehingga kita bisa mengetahui Allah itu dari mana? Dari makhluk yang ada. Dari makhluk yang ada. Dan itu dari itu pun kita bisa tahu adanya menciptakan. Karena tidak mungkin kita itu menciptakan diri kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran itu, sampai ayat ini ketika ada seorang sahabat itu mendengar ayat ini, sampai jantungnya itu mau copot itu sahabat itu. Setelah itu dia itu masuk Islam. Kenapa? Karena mendengar ayat ini. Allah Ta'ala berbicara dengan akal kita. Allah Ta'ala berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah kalian itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ini kemungkinan pertama. Tidak, kita enggak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan, enggak masuk akal gitu. Am humul khaliqun. Atau kemudian yang kedua, kalian itu yang menciptakan diri kalian sendiri. Kita pun enggak pernah juga. Bahkan anak kita pun enggak pernah kita ciptakan. Am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka itu menciptakan langit dan bumi? Enggak juga kita itu. Berarti Allah itu mengatakan kemungkinan kalian itu yang pertama kalian ada tanpa ada yang menciptakan, itu enggak masuk akal. Atau yang kedua, kalian ada karena Anda sendiri yang menciptakan, dan itu enggak mungkin karena kita enggak pernah menciptakan diri kita. Atau kemudian yang ketiga, kalian ada karena Anda yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ini pun juga kita enggak pernah juga. Maka kemungkinan itu cuma terakhir apa? Kalian ada karena ada yang menciptakan. Oleh itu apa? Oleh itu makhluk kita semuanya ini, alam semesta ini sebagai tanda akan wujudnya sang pencipta kita,
akan adanya Allah Ta'ala. Oleh itu pernah ada orang Badui, ada orang Badui itu ditanya, orang Badui orang pedalaman, gak pernah belajar mereka itu, tapi mereka beriman Allah itu ada, beriman Allah itu ada, walaupun keberadaan Allah itu enggak harus kita itu teliti dengan ilmu-ilmu yang yaitu rasional itu. Terkadang kita itu sudah menerima itu. Kenapa? Karena makhluk itu sebagai tanda akan wujudnya sang pencipta itu. Badui itu ditanya, dari mana kamu tahu Allah itu ada? Maka dia mengatakan, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'in. Dengan polosnya itu Badui ini mengatakan, kotoran unta itu sebagai bukti akan adanya unta. Jadi kalau kita berjalan di jalan kok ada kotoran unta itu, berarti apa? Ini bukti ada unta di sini. Wasairu yadullu 'alal masir. Kemudian Badui ini mengatakan, dan adanya telapak kaki, kalau kita melihat ada telapak kaki berarti menunjukkan apa? Akan adanya orang yang berjalan di situ. Setelah itu dia mengatakan, langit-langit yang memiliki bintang-bintang yang indah sekali, dan bumi-bumi yang memiliki gunung dan lautan yang besarnya luar biasa itu, maka itu sebagai tanda akan adanya yang menciptakan. Tidak mungkin itu bumi yang besar seperti ini, langit yang besar seperti itu, gak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Gak masuk akal itu kalau ada tiba-tiba. Seperti yang kita dulu pernah pelajari, dulu ketika kita sekolah, dan rupanya kita belajar ilmu-ilmu alam yang dulu pernah kita pelajari sekolah itu kebanyakan ateis. Sehingga kenapa dipelajari itu di kita dulu itu ada namanya teori Darwin, karena ateis, komunis, dan kita sudah dirusak itu akidah kita itu, dan itu kita dipelajari dan kita banyak percaya itu. Demikian juga wujudnya alam semesta itu, kenapa? Karena teori ini karena ada ledakan dan yang lainnya. Tidak ada itu ulama apa para ilmuwan yang mengatakan bahwa alam semesta itu ada karena Allah yang menciptakan. Terus bagaimana Allah menciptakan? Kita enggak pernah diajak sama Allah bagaimana Allah menciptakan. Oleh itu Allah telah mengatakan, ma asyhadtukum khalqas samawati wala khalqa anfusikum. Kami itu enggak pernah itu ngajak kalian bagaimana kita menciptakan langit dan bumi. Kalian itu enggak pernah tahu itu. Sehingga penciptaan Allah terhadap langit dan bumi itu kayak apa penciptanya itu, ya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita enggak pernah diajak sama Allah Ta'ala. Oleh itu banyak kita dulu belajar itu teori-teorinya orang ateis. Kita mengatakan bahwasanya alam semesta ini sebagai wujud, sebagai bukti, sebagai dalil, alamat akan adanya mencipta. Tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Oleh itu Imam Abu Hanifah pernah diajak debat sama orang-orang komunis, orang-orang ateis waktu itu, namanya Tsanawiyah. Jadi ateisnya zaman itu namanya Tsanawiyah. Dia diajak debat, diskusi, dan Imam Abu Hanifah itu orang cerdas itu. Jadi akalnya itu, IQ-nya itu di atas rata-rata beliau itu. Maka ditetapkan sebuah tempat, kita ada tempat perdebatan antara ulama Islam dengan ulama ateis. Akhirnya ketika sudah di yaitu sudah pas datang hari hanya itu, ketika hari hanya itu Imam Abu Hanifah itu memang terlambat diriatkan untuk telat. Jadi terlambat disengaja gitu telatnya itu. Terlambatnya itu disengaja. Sehingga orang-orang ateis itu sudah nunggu, mereka sudah lama sekali nunggunya itu. Tiba-tiba setelah itu datang Imam Abu Hanifah. Setelah itu mereka marah sama Imam Abu Hanifah karena terlambat. Maka beliau main akal, yaitu beliau diskusinya itu dengan akal karena kecerdasan beliau itu. Kalau pakai dalil enggak mempan mereka itu. Akhirnya beliau mengatakan, saya itu terlambat karena saya tadi itu melihat pohon. Ada satu pohon di mana pohon itu menebang dirinya sendiri. Setelah itu membuat sendiri menjadi kapal. Kemudian setelah itu pohon itu, kapal itu berjalan mengangkat barang-barang. Setelah itu berlayar sampai ke tepi, kemudian menurunkan barang-barang sendiri. Akhirnya apa kata mereka? Gila kamu ya Abu Hanifah, mana ada namanya pohon nebang diri sendiri menjadi kapal itu. Kemudian kapal mengangkat barang-barang, kemudian pindah itu, pelayar itu, gak masuk akal ini. Apa kata beliau? Jika satu kapal, satu pohon itu menciptakan diri sendiri menjadi kapal itu gak masuk akal, apalagi langit dan bumi sebesar ini. Kalau seandainya langit dan bumi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, tiba-tiba menjadi langit yang indah luar biasa, rapi langit itu. Bumi tiba-tiba pecah jadi bumi, rapi sekali itu, ada lautan, ada gunung dan yang lainnya. Ini tidak masuk akal lagi itu. Akhirnya orang-orang komunis itu diam mereka itu. Oleh itu, intinya alam semesta itu,
itu sebagai bukti akan wujudnya sang pencipta, sehingga dinamakan dengan alam semesta. Alam, alam itu apa? Tanda atau alamat akan wujudnya Allah Ta'ala. Dan alam semesta ini, alam semesta itu diciptakan oleh Allah dan diberikan ruangan. Jadi ada ruangan dinamakan dengan ruangan alam. Jadi alam semesta itu ada ruangan besar sekali. Di luar itu sudah tidak ada makhluk. Berarti apa? Berarti alam semesta itu ada tempat batasannya. Jadi ada atas, pembatas atas, kemudian ada pembatas bawah. Sehingga di atas itu sudah tidak ada makhluk. Jadi ada atasnya dan ada bawahnya. Nah, ruangan inilah yang dinamakan dengan alam semesta. Berarti alam semesta itu ruangan yang besar yang Allah ciptakan dan dikumpulkan semua makhluk di situ. Sehingga tidak ada makhluk yang keluar dari itu. Jadi makhluk alam semesta itu Allah ciptakan itu ada ruangannya. Dan makhluk yang Allah ciptakan itu luar biasa besarnya. Dan dengan kita belajar tentang alam semesta, maka kita itu akan semakin tahu tentang siapa Tuhan kita. Karena memang kita mengetahui Tuhan kita itu kan dengan alam semesta itu. Kalau ditanya, misalkan kita ditanya itu, kalau dalam kitab Usul Selasa itu, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu itu? Maka kita katakan, Rabbi Allah, Tuhan saya itu Allah. Kenapa kok Tuhan kamu itu Allah? Alladzi Rabbani, karena Allah itu yang merawat saya. Wa Rabba Jami'al Alamin, dan Allah yang merawat semua makhluknya itu. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi. Kalau seandainya Allah itu yang merawat saya, menciptakan saya dan merawat saya, berarti Allah itu adalah sesembahan saya. Setelah itu kalau ditanya itu, bima arafta rabbak? Kamu itu mengetahui Allah itu dari mana kamu tahu itu? Maka kita katakan, bi ayatihi wa makhlukatihi. Kita mengetahui Allah itu dengan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Dari situlah kita tahu Allah Ta'ala. Maka itu, semakin kita itu mengetahui tentang makhluk Allah, semakin kita itu meyakini akan kebesaran Allah Ta'ala. Oleh itu, kenapa Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk berjalan di muka bumi? Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi. Kenapa manusia itu tidak berjalan di muka bumi? Coba melihat bagaimana kebesaran Allah Ta'ala itu. Dilihat itu bagaimana besarnya gunung, besarnya samudra, indahnya alam semesta, tata surya. Kalau kita itu melihat itu, tanda-tanda keagungan Allah itu, makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan itu, kita nanti akan mengakui kebesaran Allah Ta'ala. Kita kalau kita lihat binatang-binatang yang di lautan saja, Masya Allah luar biasa. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Kalau kalian itu berjalan melihat makhluk yang Allah ciptakan, itu nanti kalian itu akan punya akal, yang dengan akal itu kalian itu bisa berpikir. Au adzanun yasma'una biha, atau kalian itu punya telinga yang dengan telinga itu kalian bisa mendengar. Fa innaha la ta'mal absar. Orang-orang kafir itu yang buta bukan mata mereka. Mata mereka bisa melihat tapi enggak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah Ta'ala berfirman, tetapi yang buta itu adalah hati mereka yang ada di dada-dada mereka. Oleh itu kita mempelajari tentang makhluk yang Allah ciptakan alam semesta ini, itu nanti akan membawa kita akan kebesaran Allah Ta'ala. Dan rupanya memang kita itu tidak bisa mengagungkan Allah. Sampai Allah Ta'ala berfirman, ma qadarullaha haqqa qadri. Manusia itu tidak bisa mengagungkan Allah dengan pengagungan yang selayak-layaknya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawma qiyamah. Padahal bumi di genggaman Allah Ta'ala. Wassamawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit-langit itu akan dilipat semua Allah Ta'ala itu. Berarti menunjukkan bahwa Allah itu dahsyat, besar sekali Allah Ta'ala itu. Maka di sini kita akan sedikit mempelajari tentang alam semesta itu apa itu. Dari situ nanti kita akan mengetahui tentang kebesaran Allah Ta'ala. Tadi saya katakan alam semesta itu ada ruangan. Alam semesta itu atau makhluk yang Allah ciptakan itu semuanya dikumpulkan dalam satu ruangan. Ada batasan atas, dan di atas itu sudah tidak ada makhluk. Sehingga atasnya itu yang dinamakan dengan saqful alam. Dinamakan dengan saqful alam, atapnya alam semesta. Sehingga di atas atap itu sudah tidak ada kecuali Allah Ta'ala. Kecuali hanya Allah Ta'ala. Itu namanya atapnya. Apa itu atapnya itu? Atapnya itu arsy. Singgasana Allah Ta'ala.
Dan dalam Al-Quran jelas sekali, dalam banyak sekali ayat, thummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Bersemayam itu apa? Istawa itu ala wartafa'a wasu'ada. Jadi kalimat istawa, atau kalau sering diterjemahkan di bahasa kita itu namanya bersemayam. Ini pun sebenarnya bahasanya rancu juga, bahasa bersemayam itu. Tamak enggak ada bahasa yang lain itu. Istawa. Allah itu istawa di atas arsy-Nya itu. Apa istawa itu? Ada tiga, maknanya itu ada tiga. Ulu, war intifa, was su'ud. Jadi ada tiga kata para ulama. Istawa itu apa? Ulu, di atas. Irtifa, ulu ini itu di atas, yaitu di atas arsy. Irtifa dan tinggi. Tinggi. Was su'ada, dan Allah itu ke atas. Jadi bahasanya hampir sama itu. Jadi maknanya ada tiga itu. Intinya apa? Intinya Allah itu berada di atas arsy. Dan apakah ada makhluk selain Allah yang ada di atas arsy? Tidak ada. Oleh itu, para ulama mengingkari keras sekali Imam Mujahid, termasuk ulama tafsir, tetapi dalam bab ini kata para ulama keliru beliau itu. Ketika menafsirkan ayat, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, kami akan mengangkat penyebutan engkau, wahai Nabi Muhammad. Kata beliau apa? Yang dinamakan dengan diangkat penyebutan Nabi Muhammad itu adalah ijlasuhu iyyah ala arsy. Allah mendudukkan Nabi Muhammad di samping Allah di atas arsy-Nya. Itu tafsirnya Imam Mujahidin itu fatal, sehingga diingkari keras sekali sama para ulama. Ini jelas sekali diingkari keras sekali sama para ulama. Jadi yang dinamakan dengan arsy itu atapnya alam semesta, dan Nabi Muhammad termasuk alam semesta. Nabi Muhammad makhluk, sehingga Nabi Muhammad tidak mungkin di atas arsy. Arsy itu hanya Allah, tidak ada di atasnya selain itu. Jadi atapnya alam semesta itu namanya arsy. Dan arsy itu adalah makhluk terbesar yang ada di jagat raya ini. Jadi alam semesta yang Allah ciptakan itu terbesar itu adalah arsy. Yang paling besar itu adalah arsy, singgasana Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya kalimat arsy itu apa? Arsy itu makna secara bahasa itu adalah singgasana raja. Seorang raja yang dia itu punya singgasana, tempat duduknya itu namanya arsy. Oleh itu ketika bicara tentang Nabi Sulaiman dan Bilqis itu, Ratu Saba itu kan, itu Ratu Saba itu kan punya arsy. Walaha arsyun azim, kata burung hudhud itu kan, Saba itu, Ratu Saba itu punya arsy, singgasana yang besar sekali itu. Jadi punya singgasana yang besar, singgasana itu namanya arsy. Dan Allah pun punya singgasana ini. Arsy Allah ini itu punya tiang, dan singgasana itu raja itu mesti ada tiangnya, itu penyangga, ada tiang-tiang yang menyangga. Dan tiang yang menyangga singgasana Allah itu ada 8 tiang. Tiang arsy yang menyangga arsy singgasana Allah itu ada 8 tiang. Dari mana kita taunya? Kita taunya itu dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Haqqah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat ke-17, itu jelas sekali itu. Allah Ta'ala berfirman, wal malaku ala arja'iha, dan malaikat itu nanti berkumpul di samping langit, jadi mengelilingi langit malaikat ini. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan yang mengangkat singgasana Allah, arsy Allah di atas makhluk semuanya itu, jadi berarti menunjukkan apa? Arsy itu di atas makhluknya, fawqahum, di atas semua makhluk pada hari itu adalah 8 malaikat. Itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan singgasana Allah itu ada 8 tiang. Tiangnya itu ada 8. Dan setiap tiang itu ada malaikat yang menyangganya. Jadi ada malaikat yang ditugaskan, diciptakan oleh Allah untuk menyangga arsy Allah Ta'ala. Jumlahnya berapa malaikat ini? Jumlahnya 8, thamaniyah. Dan malaikat-malaikat penjaga arsy itu namanya hamalatul arsy. Dinamakan dengan malaikat hamalatul arsy. Sampai ada ayatnya sendiri bicara seperti ini, membicarakan tentang hamalatul arsy. Contohnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-7, alladzina yahmilunal arsya, dan malaikat-malaikat yang menyangga, mengangkat arsy Allah Ta'ala,
wa man haulahu, dan di samping arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan mereka terus mendoakan pengampunan bagi orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Kata malaikat ini, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Tuhanku, zat yang luas rahmat dan ilmunya. Faghfir lil ladzina tabu, berikan pengampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Wattabi'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalan engkau. Waqihim adzabal jahim, dan jaga mereka dari azab neraka jahanam. Berarti apa? Ada malaikat-malaikat yang dinamakan dengan yahmilunal arsy, malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah Ta'ala. Itu namanya malaikat. Berarti apa? Hamalah, pembawa. Malaikat itu namanya hamalatul arsy. Jumlahnya berapa malaikat itu? Malaikat itu jumlahnya 8 malaikat. Dan malaikat ini berarti tadi dinamakan dengan hamalatul arsy. Namanya hamalatul arsy. Dan itu memang kita kalau dulu belajar sekolah SD, SMP, SMA itu enggak pernah dipelajari. Karena memang itu terlewatkan. Ilmu di kita itu terlewatkan masalah ini. Dan besarnya malaikat ini, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, ini Rasulullah menggambarkan tentang malaikat arsy ini, malaikat yang mengangkat arsy ini, kayak apa malaikat ini. Rasulullah SAW mengatakan, udhinali an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatul arsy, saya diizinkan, telah diizinkan bagi saya untuk mengabarkan kepada kalian tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang masuk dalam deretan hamalatul arsy. Jadi yang menamakan hamalatul arsy itu langsung Rasulullah SAW. Berbeda dengan nama yang terkenal itu, ada malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Dalam Al-Quran enggak ada, hadis enggak ada. Ada riwayat, satu riwayat dikeluarkan oleh Daruqutni tapi dhaif hadis itu. Sehingga penamaan Ridwan ini masalah ini. Walaupun terkenal itu, sebagian mengingkari penamaan Ridwan itu diingkari oleh para ulama. Kenapa? Karena enggak ada riwayatnya, dalilnya enggak ada. Tapi kalau ini jelas ini, hamalatul arsy, dan Rasulullah yang mengatakan langsung seperti itu. Min hamalatul arsy, dari hamalatul arsy, saya diizinkan oleh Allah untuk mengabarkan kepada kalian satu malaikat dari malaikat hamalatul arsy. Beliau mengatakan, innama baina syahmati udhunihi, jarak antara syahmatul udhun, syahmatul udhun itu telinga yang ditindik. Kalau kita punya telinga yang buat untuk tindik itu namanya syahmah. Ini namanya syahmah, bukan udhun. Kalau udhun itu semua daun telinga itu namanya, ini namanya udhun. Kalau telinga yang ditindik itu namanya syahmah. Syahmatul udhun ila atikihi, sampai ke pundaknya malaikat. Dari telinga sampai ke pundaknya malaikat itu masiratu sab'i mi'ati amin, perjalanan 700 tahun. Kalau riwayat yang lain mengatakan takhtufuhu tair samanu mi'ati sanah, kalau burung terbang enggak pernah berhenti membutuhkan waktu 800 tahun antara telinga malaikat sampai pundaknya malaikat. Oleh itu malaikat ini besarnya luar biasa. Dan di antara malaikat ini, malaikat hamalatul arsy itu, ada satu malaikat yang terkenal itu. Siapa itu? Malaikat peniup sangkakala. Malaikat siapa itu? Malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu termasuk malaikat hamalatul arsy. Besarnya luar biasa malaikat ini. Jadi ini malaikat terbesar yang Allah ciptakan. Oleh itu berarti Allah itu memiliki arsy, dan arsy itu memiliki tiang. Dan tiangnya itu dinamakan dengan qa'imah, qawaimul arsy. Kalau dalam istilah hadis itu namanya qawaimul arsy, qa'imatul arsy, tiang penjaga arsy. Dan setiap tiang itu ada malaikatnya. Dan nanti di hari kiamat itu Nabi Musa itu bersandar atau berpegangan tiang arsy Allah Ta'ala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "An-nasu yus'aquna yaumal qiyamati." Nanti di hari kiamat semua manusia itu dipingsankan sama Allah Ta'ala. Semuanya dihancurkan sama Allah Ta'ala. "Fa akunu awwala man yafiq," kata Rasulullah, "dan saya itu orang pertama kali yang sadar." Sadar dari pingsan itu. Saya itu orang yang pertama. "Fa idza ana bi Musa,"
Ketika saya bangun, saya berjalan melihat kondisi, rupanya saya itu melihat Nabi Musa. Akhidun biqa'imatin min qawa'imil arsy. Nabi Musa itu berdiri memegang, bersandar, maksud itu berpegangan salah satu tiang dari tiang-tiang penyangga arsy Allah Ta'ala. Fala adri, maka saya enggak tahu itu. Afa qaqabli am juziya bisaqati tur, kata Rasulullah. Saya enggak tahu itu, apakah Nabi Musa itu orang yang juga dipingsankan juga? Berarti kalau dipingsankan berarti bangunnya Nabi Musa itu lebih awal daripada saya, kata Rasulullah itu. Maka saya enggak tahu apakah Nabi Musa itu termasuk yang dipingsankan sehingga dia itu bangun setelah saya, sebelum saya, atau Nabi Musa itu termasuk orang yang tidak dipingsankan. Kenapa? Karena sudah dipingsankan ketika di Tur Sina. Karena Nabi Musa dipingsankan sama Allah Ta'ala itu. Jadi intinya Nabi Muhammad bangun dari pingsannya itu, Rasulullah melihat Nabi Musa itu sudah ada, sudah bangun, dan Nabi Musa itu pegangan satu tiang dari tiang-tiang Allah Ta'ala, penyangga arsy ini. Nah, intinya menunjukkan apa? Berarti menunjukkan bahwa singgasana Allah itu ada tiangnya. Singgasana Allah itu ada tiangnya. Nah, jadi ini namanya arsy, dan arsy itu besarnya luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran sering namanya arsy itu disebutkan dengan azim, besar. Kenapa? Karena makhluk terbesar di jagat raya itu arsy. Jika seandainya malaikat ini saja, satu malaikat itu antara telinga dengan pundak itu 800 tahun, 700 tahun itu, bagaimana besarnya malaikat? Ini baru malaikat, belum singgasana Allah Ta'ala itu. Besarnya kayak apa singgasana Allah Ta'ala itu? Nah, jadi ini ada namanya arsy, dan arsy ada tiang, dan setiap tiang ada malaikat. Kemudian di depannya arsy itu ada kursi. Ada kursi, kursi itu apa? Seperti ayat kursi itu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Jadi satu kursinya Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Itu satu kursi, kursinya Allah Ta'ala itu. Dan kursi itu apa? Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan. Allah hanya mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah seluas langit-langit dan bumi itu dok. Hadis tidak ada. Dituliti oleh para ulama, enggak ada riwayat dari Rasulullah menjelaskan kursi itu apa. Yang ada adalah ucapan Abdullah bin Abbas, sahih dari beliau. Maka para ulama berbeda pendapat apakah bisa kita ambil atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bisa diambil, karena sahabat yang membicarakan masalah yang ghaib dan riwayatnya sahih sampai kepada beliau, maka bisa diambil. Karena sahabat enggak mungkin bicarakan hawa nafsu kecuali pasti wahyu, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan kursi itu apa? Mautibu qadamir rabb. Kursi itu adalah tempat injakan kedua kaki Allah Ta'ala. Kayak seorang raja itu. Seorang raja itu kan dia itu punya singgasana, kemudian punya tempat injakan kaki. Jadi kakinya itu ada tempatnya, tempat injakan itu ada. Nah, itu dinamakan dengan kursi. Itu kalau ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Dan memang hanya itu saja yang menjelaskan masalah kursi yang sahih cuma itu. Ada lagi yang mengatakan kursi itu arsy, tapi ini jelas terbantahkan. Ada yang mengatakan kursi itu ilmu Allah, ini juga enggak tepat. Tetapi yang kuat itu memang kursi itu adalah tempat injakan kaki Allah Ta'ala. Dan besarnya apa? Sebesar langit-langit dan bumi besarnya itu. Kemudian di bawah itu, dan ada sebuah riwayat, perbandingan kalau kita membandingkan antara kursi Allah dan arsy Allah Ta'ala. Perbandingannya berapa? Kata Rasulullah mengatakan seperti orang melempar uang logam di nampan. Kita bawa uang logam, kasih di nampan itu. Uang logam itu kursi dan nampan itu arsy-Nya Allah Ta'ala. Oleh itu besarnya arsy itu luar biasa besarnya itu. Luar biasa besarnya. Kemudian di bawah itu, di bawah arsy dan kursi itu, di bawahnya itu air samudra. Di atasnya itu samudra. Di atasnya itu adalah samudra, dan samudra ini Rasulullah SAW mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, dan singgasana Allah itu di atas lautan, di atas air. Berarti di bawah arsy ini itu ada air. Dan nanti ada riwayat juga, walaupun memang khilaf panjang di antara para ulama riwayat itu sahih atau tidaknya itu. Jadi antara air bawah dengan yang di atas itu berapa? Jadi ini kan ada air ini. Antara dari bawah ke atas itu, atas paling pol, bawah paling pol itu kalau perjalanan berapa itu?
Sebagian riwayat mengatakan seperti perjalanan sekitar 500 tahun. Jadi antara laut yang di atasnya dan yang di bawahnya itu lautan. Jadi singgasana Allah itu di atas air. Ini dia hadisnya sahih, yang menceritakan ini sahih, jelas hadisnya itu. Kemudian di bawah itu apa? Di bawah lautan itu apa? Di bawah samudra ini apa itu? Air ini. Di bawah air itu baru surga. Di bawahnya itu surga, dan surga itu ada berapa? Surga itu ada 100 derajat. Surga itu ada 100 derajat. Antara derajat yang pertama dengan derajat yang kedua itu seperti jarak antara langit dan bumi. Seperti langit dan bumi. Nanti langit dan bumi akan kita sebutkan. Dan berapa jarak antara langit dan bumi atau langit satu dan langit kedua? Jaraknya sekitar 500 tahun. Itu kalau burung terbang itu 500 tahun jaraknya itu. Itu antara langit dan langit dan antara bumi dan langit. Itu nanti ada riwayatnya, akan saya bacakan riwayatnya itu. Jadi intinya apa? Intinya lautan itu di bawahnya itu adalah surga. Dan surga itu ada 100 derajat. Dinamakan surga itu dengan darajatin. Darajat itu apa? Darajat itu kalau kita itu ke atas. Jadi naiknya ke atas itu. Kita di sini kemudian kita naik tangga ke atas itu. Semakin kita itu naik semakin ke atas itu namanya darajat. Kalau neraka jahanam itu darokat. Darokat. Darokat itu kalau ke bawah. Jadi ini ada lantai kemudian ada tangga ke bawah. Nah, itu namanya darokat. Kalau darokat itu ke bawah, kalau darajat itu ke atas. Nah, jadi intinya surga itu ada 100 derajat dan surga itu nanti bertingkat-tingkat itu sesuai dengan amal masing-masing. Orang masuk surga itu dengan rahmat Allah Ta'ala, semuanya dengan rahmat. Sedangkan amal yang kita kerjakan itu untuk menetapkan kita itu surganya tingkatan mana sesuai dengan amal masing-masing itu. Surga yang paling tinggi derajatnya itu surga Firdaus. Surga tingkatan yang paling tinggi itu surga Firdaus. Di tingkatan ini banyak sekali rumah bertingkat-tingkat, rumahnya itu bertingkat-tingkat itu. Dan rumah yang paling tinggi, tingkatan paling tinggi berarti rumah tertinggi di surga itu secara mutlak. Kenapa? Karena rumah itu paling tinggi di surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu tingkatan paling tinggi. Kemudian rumahnya banyak sekali. Rumah yang paling tinggi itu namanya wasilah. Dinamakan dengan wasilah. Dan rumahnya siapa itu? Rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu rumahnya Nabi Muhammad adalah rumah tertinggi di surga, dan Rasulullah pernah melihat rumah ini ketika dalam mimpi. Rasulullah melihat ada rumah yang indahnya luar biasa, kata Rasulullah, sampai saya itu mata saya melihat keindahan yang luar biasa itu. Mata saya enggak pernah melihat rumah seindah itu. Akhirnya saya tanya sama Malaikat Jibril, "Wahai Malaikat Jibril, itu rumahnya siapa itu?" Maka Malaikat Jibril mengatakan, "Ini adalah rumah kamu." Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Wahai Jibril, tolong izinkan saya untuk masuk ke dalamnya." Maka Malaikat Jibril mengatakan, "Tidak. Selama kamu masih hidup di dunia, maka kamu tidak akan diizinkan oleh Rasulullah." Ya, jadi Rasulullah pernah melihat itu, rubahnya itu. Itu namanya apa? Wasilah. Oleh itu kalau kita selesai azan itu, kan kita mendoakan supaya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad wasilah itu. Allahumma rabba hadhi tawadhi tamah wa sholatil qa'imah. Wahai Tuhanku, zat yang memiliki sholat yang sempurna, panggilan-panggilan yang sempurna. Ati Muhammad danil wasilata. Berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah, kemuliaan. Wa ba'athu maqama Mahmud allati wa'adah, dan bangkitkan Nabi Muhammad di atas kedudukan yang mulia. Apa itu wasilah itu? Rasulullah mengatakan baitun fi a'nal jannah. Wasilah itu adalah rumah tertinggi di surga. Itu namanya wasilah. Dinamakan dengan wasilah, kenapa? Karena itu perantara bagi orang yang pengin silaturahmi kepada Allah Ta'ala. Kalau orang pengin silaturahim kepada Allah Ta'ala nanti di surga itu harus melewati rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rumahnya Rasulullah itu rumah terdekat dengan Allah Ta'ala. Dan itu nanti setiap Jumat. Nanti setiap Jumat itu, nanti silaturahim kita itu berjumpa dengan Allah. Kita melihat Allah. Dan nanti kita itu silaturahim kepada Allah Ta'ala. Orang-orangnya di surga itu. Nah, jadi rumah yang paling tinggi di surga itu namanya wasilah. Dan surga itu ada 100 derajat. 100 derajat. Sampai surga yang paling bawah. Sampai surga tingkatan yang paling bawah. Kemudian di bawah surga ini apa? Di bawah surga itu langit. Yang kita ketahui langit itu ada 7 tingkatan. Berarti langit ke-7. Kemudian langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Itu namanya langit. Dan langit itu apa? Langit itu tempat tinggalnya para malaikat. Jadi kalau ditanya malaikat itu tinggalnya di mana? Semuanya itu sudah Allah tetapkan itu. Malaikat tempat tinggalnya di langit.
Sedangkan manusia tempat tinggalnya di daratan, di bumi. Sedangkan jin tempat tinggalnya di samudra. Samudra, maka itu sebelum Nabi Adam itu turun ke bumi, jin-jin yang ada di daratan itu kan diusir sama para malaikat. Akhirnya mereka memindah singgasananya itu di samudra. Iblis itu singgasananya di mana? Di samudra. Oleh itu bisa kalau lautan itu mistiknya kuat. Karena memang itu singgasana tempatnya jin itu, tempat tinggalnya di sana. Kalau malaikat itu di mana? Di langit. Dan setiap langit itu ada Ka'bah. Jadi setiap langit itu ada Ka'bah, ada masjid Ka'bah, kemudian ada masjidnya. Yang ada riwayatnya itu cuma dua. Namanya itu, yang ada riwayatnya ada dua. Yang pertama, Ka'bah di langit ketujuh. Itu ada Ka'bah di langit ketujuh dan ada masjidnya itu. Masjidnya apa? Namanya Baitul Ma'mur. Namanya itu Baitul Ma'mur dan Rasulullah pernah masuk ke dalamnya ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah pernah masuk ke dalamnya dan kata Rasulullah apa? Dan saya ketika masuk ke Baitul Ma'mur, saya melihat luar biasa bangunannya emas, indah sekali bangunannya itu. Kemudian kata Rasulullah, dan saya melihat malaikat itu kalau mereka sudah masuk ibadah di situ, kemudian mereka keluar, maka mereka tidak akan kembali selama-lamanya. Setiap hari 70 ribu malaikat, setiap hari 70 ribu malaikat, setiap hari 70 ribu sampai hari kiamat nanti itu. Saking banyaknya jumlah malaikat, kalau kita kan ngantri orang mau umroh, mau haji itu ngantri sampai berapa tahun kan? Kalau sana enggak, malaikat saking banyaknya malaikat ngantrinya seumur hidup sekali. Cuma ibadah tawaf di Baitul Ma'mur itu cuma sekali sampai hari kiamat mereka. Kenapa? Saking banyaknya antrian. Setiap hari berapa malaikat yang tawaf di langit ketujuh itu? Setiap hari 70 ribu malaikat. Langit ke-6 juga ada Ka'bah. Malaikat semuanya di situ ibadahnya, kiblatnya di Ka'bah mereka. Kemudian sampai di langit pertama, langit dunia namanya langit pertama. Itu kalau masjidnya namanya Baitul Izzah. Nama masjidnya itu Baitul Izzah dan itu dari ucapan Abdullah bin Abbas. Sedangkan langit ke-6, 5, 4, 3, 2 ini foto alam, gak ada riwayat. Kalau masjid yang ada di Ka'bah kita namanya Baitul Haram. Baitullahil Haram. Jadi namanya masing-masing. Kalau di atas namanya Baitul Ma'mur, kalau yang di langit pertama namanya Baitul Izzah, kemudian kalau yang di kita namanya Baitullahil Haram atau Masjidil Haram, itu nama-namanya. Nah, jadi langit itu ada tujuh dan setiap langit itu ada malaikat-malaikat di sana. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kan, Rasulullah masuk ke langit pertama ada pintu gerbang, sama malaikat Jibril diketuk. Kemudian ditanya sama penjaganya, man anta, siapa kamu? Maka Jibril mengatakan, saya Jibril. Ditanya lagi, wa man ma'aka, kamu bersama siapa ini? Maka Jibril mengatakan, saya bersama Muhammad. Apa kamu masuk dan diizinkan? Sudah, akhirnya dibuka pintu gerbangnya, ketemu dengan Nabi Adam. Nah, berarti ada nabi-nabi pun tinggal di sana itu, malaikat tinggal di sana, dan malaikat ini jumlahnya luar biasa banyaknya itu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, wala ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang disahkan oleh para ulama, Rasulullah mengatakan at-tatis sama wa huqqalahu anta'id, langit itu sampai mengeluarkan suara atid. Atid itu apa? Atid itu adalah suara di mana kita membawa beban yang berat sekali itu sampai kita itu enggak kuat dan kita paksakan beban itu, kemudian kita berjalan, kemudian kita itu ngeden. Nah, ngeden itu namanya atid. Kita membawa beban yang berat sampai kita nah itu. Nah, suara itu namanya atid. Rasulullah mengatakan at-tatis sama, langit itu sampai mengeluarkan suara itu. Dan memang berhak langit itu untuk mengatakan seperti itu. Kenapa? Saking banyaknya jumlah malaikat di atas langit, sampai langit itu enggak kuat. Rasulullah mengatakan ma min arba'i mauti arba'i masabi, di langit itu tidak ada jarak 4 jari-jari kecuali ada malaikat yang sujud dan rukuk. Jadi jarak antara malaikat satu dan kedua itu cuma 4 jari-jari. Penuh, langit itu penuh sampai langit itu berat sekali mengangkat para malaikat, jumlahnya banyak sekali itu. Dan malaikat itu kalau turun ke bumi itu pasti ada tugas dari Allah Ta'ala. Oleh itu ada malaikat yang enggak pernah turun ke bumi selama-lamanya. Ada malaikat yang diturunkan ke bumi setiap harinya. Kenapa? Ada tugas. Ada malaikat yang turun cuma sekali. Sampai pernah Rasulullah bersama malaikat Jibril kan. Tiba-tiba ada suara pintu gerbang itu terbuka. Akhirnya malaikat Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, kamu tahu enggak suara apa ini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wallahu ta'ala alam." Saya enggak tahu, Allah yang tahu itu. Akhirnya Jibril mengatakan, "Ini pintu langit dibuka."
Dan kamu tahu kenapa kok pintu langit dibuka itu? Rasulullah mengatakan Allahu a'lam. Kata malaikat Jibril mengatakan itu turun satu malaikat. Dan malaikat itu belum pernah turun selama-lamanya. Baru ini, sekali ini turun ini, malaikat ini. Dan ingin pengen berjumpa kepada engkau ya Rasulullah karena diutus sama Allah Ta'ala. Akhirnya datanglah malaikat ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, mengucapkan salam, dijawab sama Rasulullah. Kemudian malaikat mengatakan, Abshir binurain, kabar gembira wahai Muhammad dari Tuhan engkau, dengan dua cahaya yang Allah berikan kepada engkau. Akhirnya ditanya itu, dua cahaya itu apa? Al-Fatihah wa awakhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah dan dua akhir surat Al-Baqarah itu sebagai cahaya bagi engkau. Berarti malaikat itu tinggalnya di atas, tidak turun kecuali bawa misi dari Allah Ta'ala. Oleh itu ketika malam Lailatul Qadar itu calon ketika baca ayatnya itu kan, Lailatul Qadar itu kan pada turun malaikat itu. Jumlahnya berapa malaikat itu? Kata Rasulullah mengatakan bi'adadil hasa. Jumlahnya itu sejumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi. Yaitu banyak sekali jumlah malaikat turun ke bumi meramaikan malam Lailatul Qadar itu. Karena itu dari Allah Ta'ala itu. Itu diperintahkan sama Allah Ta'ala. Jadi itu langit. Langit ada 7 langit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu semuanya ada pintu gerbang, ada penjaga. Gak boleh seorang pun masuk. Kecuali ada misi dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad cuma sekali. Nembus sampai ke langit itu cuma sekali. Dan itu pun ditanya sama malaikat penjaga. Sudah diizinkan atau belum Muhammad naik ke atas langit? Kalau sudah, dibuka. Kalau belum, gak diizinkan. Hatta Nabi Muhammad ini. Sehingga masuk langit itu gak sembarangan. Kemudian di bawah langit apa? Di bawah langit itu tata surya. Yang kita lihat bintang, ada matahari, ada rembulan, itu belum sampai ke langit. Itu belum sampai di langit, itu cuma di tengah-tengah. Dan tata surya ini sekarang sampai sekarang diteliti para ilmuwan. Yang katanya di dalam tata surya itu ada namanya galaksi. Galaksi, dan galaksi itu yang dikenal sama kita itu namanya galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi? Galaksi itu sumber cahaya. Kalau kita berarti matahari, katanya kalau di pelajaran kita itu kan matahari. Kemudian ada bintang-bintang yang mengelilingi matahari, itu namanya satu galaksi. Galaksinya matahari namanya galaksi Bima Sakti. Itu. Sampai sekarang ilmuwan itu masih meneliti karena teropong mereka itu semakin canggih, akhirnya mereka itu meneliti planet-planet di luar angkasa itu. Diteliti matahari, diteliti rembulan, diteliti besarnya berapa, diameternya berapa, dibandingkan dengan bumi itu berapa. Kemudian antara matahari dengan bumi itu kayak apa besarnya, jaraknya jauh sekali itu, antara bumi dan matahari lebih besar matahari. Terus diteliti itu, sampai akhirnya mereka mendapatkan sebuah ilmu, karena teropong mereka itu semakin canggih itu, mendapatkan rupanya di luar angkasa itu ada ribuan galaksi. Ada matahari, ada sumber-sumber cahaya itu banyak itu. Dan mereka mengatakan, antara satu matahari, sumber galaksi kita, dengan matahari yang lain, sumber mata cahaya yang lain itu, cahaya itu kalau berjalan antara ini dan ini itu butuh waktu 4 tahun perjalanan cahaya. Padahal cahaya itu perjalanan lebih cepat dari suara itu. Kalau ada halilintar kan jedier itu. Kan apa sinarnya sudah sampai ke kita? Sinarnya sampai ke kita tapi suaranya kan belum. Jedier itu langsung kelihatan apa sinarnya itu, jadi kilatnya itu kan kelihatan itu. Setelah itu baru suara datang. Berarti menunjukkan bahwa perjalanan cahaya itu lebih cepat daripada suara itu. Tetapi itu perjalanan cahaya itu butuh waktu 4 tahun antara satu galaksi dengan galaksi yang kedua. Dan sampai sekarang diteliti para ilmuwan bintang-bintang terbesar di jagat raya itu apa. Sampai orang takjub, ilmuwan sampai takjub itu. Dan rupanya sekarang itu yang diteliti para ilmuwan itu bintang terbesar sampai hari ini. Yang diteliti para ilmuwan, didapatkan separa ilmuwan itu ada bintang namanya Scoopy. Bintang atau planet terbesar yang mereka dapatkan itu namanya Scoopy. Dan itu ribuan kali dari bumi besarnya itu. Jadi kalau dibandingkan itu kayak kelereng, kita punya kelereng dibandingkan dengan bola basket. Jadi kelereng itu bumi. Sedang bola basket itu planet terbesar sekarang yang diteliti para ilmuwan itu. Dan itu karena belum canggih teknologi, nanti kalau semakin canggih lagi, semakin jauh itu teropongnya itu, nanti akan mendapatkan bintang-bintang yang besarnya luar biasa itu. Dan itu semuanya belum sampai ke langit. Belum sampai ke langit pertama itu baru di tengah-tengah itu. Nah, setelah itu selesai, bumi yang kita injak ini. Dan bumi pun ada 7 lapis. Kemudian di bawah lapisan itu neraka jahanam. Di bawahnya itu neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu berlapis-lapis juga. Yang paling bawah, jahanam.
Jadi jahanam itu paling bawah, lapisan paling bawah itu jahanam. Setelah itu selesai, tidak ada namanya alam lagi. Oleh itu kalau kita perhatikan alam semesta itu apa? Inilah ruangan ini. Itunya dinamakan dengan alam semesta. Di luar itu sudah enggak ada alam. Dan yang di dalam ini semuanya, ini namanya semuanya makhluk. Semua yang ada di dalam ini semuanya makhluk. Ya, kalau ditanya misalkan, yang ada di dalam ini, angin, makhluk. Demikian juga suara, makhluk. Demikian juga arah, ada atas, bawah, kanan, kiri, makhluk. Demikian juga semuanya, zat yang ada wujudnya, makhluk. Demikian juga perbuatan manusia, perbuatan binatang, makhluk semuanya. Itu semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Oleh itu semua yang ada di ruangan ini, itu semuanya Allah yang menciptakan dan Allah yang merawat. Semuanya Allah yang merawat mereka itu. Sampai akhirnya mau berjalan rapi. Coba kita lihat matahari itu, berjalan rapi. Setiap hari kayak gitu terus matahari itu. Siapa yang merawat itu? Dari sejak awal matahari diciptakan sampai sekarang itu perjalanan masih seperti itu terus itu. Sehingga dari perjalanan matahari yang rapi itu bisa dijadikan patokan waktu. Waktunya kayak gitu terus dari dulu kan, gak berubah gitu waktunya itu. Kenapa? Karena rapi perjalanan itu. Lah siapa yang merawat seperti ini? Allah yang merawat. Jika seandainya Allah itu tidur sejenak, satu detik tidur, hancur semuanya itu. Itu Allah telah mengatakan, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak dihinggapi rasa sinah. Sinah itu mukaddimah tidur, yaitu les gitu namanya sinah. Wala naum, apalagi tidur, sinah sedikit, hancur alam semesta itu. Kenapa? Banyaknya luar biasa itu. Cuma tata surya kayak itu banyaknya, dan semuanya berjalan itu. Kalau seandainya Allah itu istirahat sejenak, tabrakan itu nanti itu. Oleh itu luar biasa, Allah itu mengatur semuanya itu rapinya luar biasa itu. Dan semuanya membuat para ilmuwan semuanya terdiam semuanya. Ilmuwan-ilmuwan sekarang semuanya terdiam dengan tata surya yang Allah ciptakan. Dan ketika orang itu naik ke tata surya itu, yaitu dengan kecanggihan ilmu mereka itu akan mendapatkan luar biasa. Semakin orang itu mengetahui tentang makhluk yang Allah ciptakan, nanti kita semakin tahu akan kebesaran Allah Ta'ala. Oleh itu kita tahu hebatnya Allah itu dari mana? Dari besarnya makhluk yang Allah ciptakan. Jika ada orang misalkan dia bisa menciptakan robot, robotnya canggih sekali, itu sebagai bukti akan apa? Akan hebatnya penciptanya. Yang menciptakan robot itu hebat sekali itu. Juga seandainya yang diciptakan sama Allah manusia kita ini, luar biasa kita ini. Demikian juga malaikat yang besarnya luar biasa malaikat ini. Itu berarti menunjukkan apa? Akan besarnya Allah Ta'ala. Dan malaikat Jibril itu kan termasuk malaikat yang biasa, bukan malaikat terbesar. Yang terbesar kan Hamalatul Arsy. Dan Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Malaikat Jibril itu, Rasulullah melihat wujud aslinya dua kali. Apa kata Rasulullah? Saya melihat malaikat Jibril ala suratihi, dengan wujud yang asli. Lahu sittu mi'ati jinah, kata Rasulullah. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kullu jinahin saddal ufuk. Satu sayapnya memenuhi ufuk langit. Ufuk langit itu apa? Mata kita memandang pol, itu namanya ufuk. Pol kita memandang itu namanya ufuk. Dan malaikat Jibril itu memiliki 600. Dan malaikat Jibril itu masih kecil dibandingkan dengan malaikat Hamalatul Arsy. Hamalatul Arsy besarnya luar biasa. Oleh itu kalau kita lihat seperti ini, alam semesta yang Allah ciptakan besarnya seperti ini, maka menunjukkan kerdilnya kita. Bumi yang kita injak itu kecil-kecil sekali yang kita injak itu. Apalagi kita, apalagi manusia itu. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Gak ada yang perlu kita sombongkan itu. Kita diciptakan oleh Allah dari air mani yang hina. Mimma'in mahin, dari air mani yang hina. Dan kita tubuhnya kecil sekali kita itu. Paling tinggi kita berapa itu? 1 meter, 2 meter itu sudah hebat kita itu. Sedangkan Nabi Adam yang Allah ciptakan, Nabi Adam tingginya 60 hasta. Kalau 1 hasta itu 6 meter, berarti 30 meter Nabi Adam itu tingginya itu. Manusia zaman dulu canggih-canggih, kuat-kuat zaman dulu itu. Sampai Allah telah mengatakan lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang paling perkasa kecuali mereka, yaitu manusia-manusia perkasa itu, yaitu apa? Samud, kemudian Iram, Iramadzatil Imad, yaitu kaum Iram yang bisa, Iram yaitu yang memiliki piramid-piramid besar itu. Demikian juga yang mereka bisa memahat gunung-gunung besar, dipahat menjadi rumah-rumah mereka itu. Sampai akhirnya Allah telah mengatakan lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak pernah menciptakan manusia terbesar, terkuat kecuali mereka. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Dihancurkan juga sama Allah Ta'ala. Dihancurkan juga oleh Allah Ta'ala.
Oleh itu, kita itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Enggak perlu kita itu sombong, menyombongkan diri kita itu, kita enggak perlu, karena kita itu enggak punya apa-apa itu. Enggak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka kita itu kalau melihat tata surya yang Allah ciptakan, alam semesta yang Allah ciptakan, menunjukkan akan kebesaran Allah Ta'ala. Dan layak memang Allah itu yang dipuji, Allah itu yang disembah, dan Allah itu zat yang paling suci. Tidak ada kesucian, kesempurnaan kecuali kembali kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memang seperti ini, hebatnya Allah itu seperti ini. Nanti silakan nanti dibaca lagi dalam Al-Quran, banyak sebenarnya kalau kita mau menggali masalah ini, itu banyak sekali itu, alam semesta itu banyak. Seperti nanti penciptaan langit dan bumi itu sama Allah diciptakan berapa hari, itu nanti ada lengkap. Lengkap Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dan apa yang saya sampaikan ini gabungan dari semua riwayat, banyak riwayat dalil Al-Quran dan riwayat banyak sekali saya kumpulkan, akhirnya mendapatkan cerita tentang alam semesta itu seperti ini. Ada sebuah riwayat yang ingin saya bacakan terakhir. Riwayat ini menggambarkan tentang jaraknya itu berapa, itu jarak-jarak ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid beliau, Imam Baihaqi. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Qayyim, demikian juga Imam Dzahabi. Abdullah bin Mas'ud, tapi ini bukan hadis dari Rasulullah SAW, tapi ucapannya sahabat. Dan tadi saya katakan, seorang sahabat itu kalau mengatakan sebuah ucapan berkaitan dengan perkara yang ghaib, dan sahabat itu tidak banyak mengambil cerita dari Israiliyat, maka sahabat itu ucapannya bisa diambil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Bainas sama'id dunya wallati taliha." Jarak antara langit dunia dengan langit yang kedua, langit dunia itu langit pertama itu, khamsumi'ati amin. Jaraknya 500 tahun. Satu langit dengan langit kedua itu jaraknya 500 tahun. Wa baina kulli sama'in khamsumi'ati amin. Jarak antara langit dan langit itu jaraknya 500 tahun. Wa baina sama'it sabi'ati wal kursi. Dan jarak antara langit ketujuh dengan kursi Allah jaraknya 500 tahun. Wa bainal kursi wal ma, antara kursi dan air jaraknya 500 tahun. Wal arsy fawqal ma, dan singgasana Allah di atas lautan. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, tetapi walaupun Allah di atas singgasana, jaraknya jauh dengan kita itu, tapi kata beliau, la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari amal kalian sedikit pun, sekecil apapun enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala, dan Allah semuanya mengetahui. Jaraknya 500 itu jaraknya. Tetapi ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ini bukan hadis Rasulullah SAW, tapi ucapan sahabat. Dan ini banyak seperti ini, banyak disebutkan sama Imam Dzahabi nanti dalam kitab Al-Ulu, itu banyak menyebutkan riwayatnya seperti ini. Jadi kalau kita gabungkan semuanya nanti akan adalah cerita-cerita tadi itu ada. Ya sudah, sampai sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan Rabbil Alamin. Nanti insyaallah kita akan masuk ayat yang berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Nanti insyaallah akan masuk ke ayat itu, tapi kita enggak lama di situ karena kita sudah menjelaskan itu di Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.